sama-sama. Assalamualaikum. Kali ini aku mau coba sharing cara masak tumis cumi asin ya ala aku. Ini cuminya sudah dibersihkan lalu direndam air hangat sebentar. Katanya biar enggak begitu asin nanti. Jadi direndam sebentar aja, cukup 5 menit. Lalu panaskan minyak gorengnya untuk nanti kita goreng sebentar cuminya. Nah, goreng dulu cuminya sebentar. Enggak mesti lama-lama. Alasannya kenapa aku kurang paham sih, aku biasa aku dikasih tahu orang tuanya kayak gitu. Katanya digoreng, katanya sih kalau misalnya enggak digoreng dulu kurang enak rasanya kayak gitu. Jadi aku goreng. Nah, ini aku tutup, khawatir meletup-meletup ya. Biasanya kalau goreng cumi kan kayak gitu meletup. Jadi aku tutup dulu aja. Nanti sesekali dibuka diaduk. Nah, ini diaduk. Biar rata panasnya, matangnya biar rata ya. Nah, kalian kalau masak tumis cumi asin gini juga enggak sih? Direndam dulu pakai air hangat terus digoreng sebentar. Atau ada, katanya sih ada juga yang langsung ditumis aja gitu yang enggak digoreng dulu. Nah, kalau aku biasa digoreng dulu sebentar. Nah, ini udah cukup digorengnya, diangkat biar minyaknya turun. Nah, ini panasin lagi, ini minyaknya yang bekas tadi goreng cumi ya. Jadi nanti kita tumisnya pakai minyak yang sama. Lalu masukkan bumbunya, itu bawang merah sama bawang putih. Kebetulan itu aku masih pakai bawang merah yang India ya, yang ukuran medium. Masih ada stok soalnya. Ditumis dulu bawang merah sama bawang putih, lalu cabai hijau. Oh ya, kalau untuk cabai itu sesuai selera ya. Kalau misalnya suka pedas ya cabainya atau rawitnya bisa lebih banyak. Tapi kalau menurut aku segini aja udah cukup pedas. Jadi itu aku pakai rawitnya cuma 3, tapi rawit merah jadi pedas banget. Ini digoreng dulu, ditumis dulu biar layu, biar matang. Harum, sampai harum kayak gitu. Terus masukin bahan lainnya. Tomat, itu aku pakai tomat hijau sama tomat merah. Kenapa? Itu kebetulan yang ada di stok di rumah aja sih, jadi aku pakai aja. Biasanya cuma pakai tomat merah aja. Nah, ini cuminya kita masukkan. Diaduk rata. Biar kecampur rata dulu. Suka juga enggak sih sama cumi asin? Kan ini awalnya direndam dulu pakai air hangat ya, katanya biar enggak begitu asin. Tapi kalau yang suka asin mungkin enggak perlu direndam juga, enggak apa-apa kali ya. Jadi langsung dicuci, ditumis aja kayak gitu mungkin. Tapi kalau aku pernah enggak direndam dulu itu asin banget. Enggak suka, jadi mendingan direndam aja pakai air hangat sebentar. Nah, ini masukkan air untuk nanti apanya ya, kuahnya kayak gitu ya. Kalau suka kuahnya banyak ya lebih banyak lagi kuahnya ditambah airnya. Kalau aku enggak, cukup segini aja. Kalau terlalu banyak juga rasanya aneh. Namanya juga tumis ya, jadi airnya dikit. Nah, ini aku record videonya lagi pas ada anak-anak main. Maksudnya anak-anak gak tidur. Jadi maaf ya kalau misalnya ada suara-suara anak-anak kayak gitu. Ini aku kasih garam. Garamnya sedikit aja biar berasa untuk kuahnya itu. Karena kan kalau dari cuminya udah asin. Jadi untuk biar kuahnya enak aja berasa gurih, asin gitu. Jangan lupa juga ditambahin gula. Pakai gula. Gula pasir. Gula merah juga kayaknya bisa deh. Tapi aku biasanya pakai gula pasir aja. Aduk rata lagi supaya kecampur. Aduk.
ada juga sih ya yang masak cumi asin tuh pakai tambahan sayur, katanya pakai brokoli ya. Ada juga yang pakai petai kayak gitu. Itu sih sesuai selera ya. Nah, ini aku coba cicipin dulu, cek rasa. Nah, udah cukup, sudah pas rasanya. Ini biar tunggu mateng aja dulu cuminya, biar menyerap ke bumbunya. Nah, ini sudah matang, kita sajikan deh dengan kita tinggal tambahkan nasi hangat. Pasti nagih banget, bakalan nambah. Soalnya ini enak banget, aku suka banget. Dibanding cumi yang apa namanya tawar ya, aku lebih suka cumi asin. Soalnya lebih berasa, kalau cumi tawar aku kurang begitu. Oke, Mams, gimana kalau ada saran? Boleh komen di bawah ya. Thank you for watching. Assalamualaikum.